Barang kemas ni sebenarnya bukan hanya untuk perhiasan. Ini adalah perhiasan, ini adalah simpanan, ini adalah backup belanja hangus. Pergi bank, boleh keluarkan emas. Duit sebenarnya adalah emas. 1971 US putuskan antara duit dengan emas. Barulah duit hari ini dinamakan wang fiat. Duit yang tak disandarkan kepada apa-apa aset fizikal. Saya selalu cerita bahagian tu, tapi kali ni saya tak cerita detail. Detail saya ada cerita dalam ni. Dapatkan buku wang emas. Okey, seterusnya. Emas boleh dijadikan pelindung kekayaan. Kalau ikut nasihat Aziz Ali saya sebut tadi, dia nasihatkan 10% daripada kekayaan kita mesti disimpan dalam bentuk emas. Sebab 90% kekayaan yang kita simpan selain daripada emas, dia akan terjejas bila ekonomi terjejas, politik terjejas. Kan? Tuan-tuan simpan duit dalam bank, katalah 90% simpan dalam bank, ringgit jatuh, kuasa beli dia jatuh 35% dalam tempoh 2 tahun. Tahun 2015, harga emas diparas yang terendah dalam tempoh 5 tahun. 2015 eh. Tapi siapa yang beli emas tahun 2015, jual akhir tahun dia untung dekat 20%. Harga emas dunia terendah, tapi siapa beli emas di Malaysia, beli awal tahun, jual akhir tahun untung dekat 20%. Bukan sebab harga emas naik, sebab ringgit jatuh. Okay. Sebab emas dia protect daripada ketidaktentuan ekonomi dan politik. Dalam worst case scenario, berlaku peperangan, 90% ni kebarangkaliannya habis. Kan, katalah berlaku peperangan, na'uzubillah. Tuan-tuan simpan harta lain selain daripada emas. Apa nilai yang ada masa tu? Ada nilai tak? Tanah ada nilai? Rumah ada nilai masa tu? Bila berlaku peperangan? Tak ada nilai. Yang boleh buat lari cuma emas saja. Sebab tu pakar kewangan suggest 10% daripada kekayaan kita mesti disimpan dalam bentuk emas. Emas ni berlakulah ikut tonggang terbalik ekonomi itu politik, simpan emas tak ketat terjejas. Okey. Aziz Ali rekomen 10%. Okey, yang seterusnya, emas boleh dijadikan modal pusingan bisnes. Wanita Kelantan suatu ketika dulu dia sinonim dengan pakai barang kemas yang banyak. Okey. Barang kemas ni sebenarnya bukan hanya untuk perhiasan. Ini adalah perhiasan, ini adalah simpanan, ini adalah backup belanja hangus, dan ini juga adalah modal pusingan bisnes. Mereka bila mereka nak berniaga, mereka buat apa? Mereka bawa barang kemas ni pergi dekat pajak gadai. Dulu belum ada Arahnu, dapatkan pinjaman, berniaga. Untung daripada perniagaan, tebus balik emas. Akhir sekali emas dapat balik, untung dapat. Dapat untung yang banyak, mereka tambah lagi modal pusingan. Bagi peniaga kecil sederhana, saya rasa teknik tu bagus. Sebab daripada kita simpan modal tu dalam bentuk cash, tapi kita jangan pakai cash, pakai masa nak berniaga je. Risiko modal tu makin kurang, sangat tinggi. Contoh orang berniaga dekat kampung, sangat sinonim. Bila buka kedai, barang penuh dalam kedai. Makin lama berniaga, makin lama tak ada barang, betul tak? Sebab apa? Dia rasa duit bisnes tu adalah duit dia. Tarik sikit-sikit, lama-lama habis. Tapi kalau simpan dalam bentuk emas, duit tu tak, emas tu tak akan kurang. Okay? Itu bagus.